Oke teman-teman, sekarang saya lagi ngopi ya di salah satu tempat ngopi yang baru di Bandung. Kalau nggak salah ini tuh baru buka pada bulan November 2021 lalu. Coba kalian bisa lihat di belakang, tempatnya enak banget, estetik. Ini tuh nama tempatnya apa dan alamatnya di mana? Selengkapnya setelah video opening yang satu ini. Oke teman-teman, jadi ini tuh nama tempatnya Kalma Cafe Kitchen and Pool. Dan untuk alamatnya ada di Jalan Cipedes Tengah nomor 138, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Untuk mencapai ke lokasi ini kalian bisa menggunakan aplikasi Google Maps supaya lebih praktis dan simple. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Oh iya, untuk menuju ke area kafe ini kalian jangan sampai salah masuk ya. Kalian tinggal cari aja pintu yang bertuliskan Kalma. Begitu sampai di pintu masuk, di sini disediakan tempat wudhu dan musola. Untuk kalian yang muslim, kebetulan pas mau mengunjungi kafe ini belum sholat, kalian bisa sholat dulu di sini supaya lebih tenang gitu. Lanjut kita naik lagi untuk melewati beberapa sisa anak tangga ini. Kafe ini terbagi menjadi dua area, ada indoor dan ada outdoor. Pada area indoor tersedia kursi dan meja kayu untuk bersantai dengan beberapa sudut yang dihiasi tanaman-tanaman hijau. Sedangkan di area outdoor terdapat beberapa kursi, beanbag, rooftop hingga kolam renang. Menu yang ditawarkan tempat ini cukup bervariasi. Untuk menu makanannya ada tempe mendoan, tahu isi, kentang goreng, nasi goreng, spageti, dan beragam menu lainnya. Oke teman-teman, jadi ini makanannya sudah datang ya. Dan kita pesan tahu cabai garam sama minuman 2. Jadi kita pesan segitu aja dengan harga Rp97.000. Gak cuma bisa nongkrong dan kulineran, kalian bakal dimanjakan dengan beberapa spot yang instagramable. Bahkan hampir di setiap sudut Kalma Kitchen and Pool ini bisa dijadikan latar untuk berfoto. Di sini suasana malamnya masih asik ya. Setelah
kameranya tolong itu yang di sekeliling lagi. Sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Tonton juga video-video kita yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode FA Media Jalan-Jalan berikutnya.